Jam 10 kemarin nanya. Masak apa ayam? Namanya asem-asem. Jadi ini apa asem-asem? Boh, rasanya berkepi ya, jane. Mundur banget pas aja ntar lah pas maksudnya mukanya ntar kelihatan jauh jangan maksudnya jadi dekupin lagi nah di masukin ke sini nah pas sih ya. Emang kapan kamu tenangan? Gini teh semalam jadi itu juga kaget ya. Kita tuh emang lagi ngobrol-ngobrol kan beberapa hari ini emang lagi pada cerita-cerita kayak gitu. Terus kan dia kan udah tak gini. Langsung nanya, kamu pulangnya kapan kan gitu. Maksudnya jadi enggak tahun depan katanya gitu kan. Terus nah katanya Cak, kayaknya kalau misalnya tahun kasih aku mau coba terus buat bucis. Lo kasih aku enggak suka bucis. Suka cuma sedikit. Terus nah pas itu terus lanjut aja pulang sampai ya dia kan dia nanya-nanya ke saya terus apa dia langsung ngomong sendiri, saya juga kaget sih soalnya Eja nggak ada Eja sama sekali nggak ada planning maksudnya nggak ada pikiran dia bakal ngomong kayak gitu katanya gitu kamu nggak nikah sama aku gitu Eja tuh perasaan kok hatinya kayak ngelos gitu kayak hilang dari badan langsung panas dingin sih itu katanya ya kalau misalnya kamu emang serius ya kenapa enggak gitu toh kita juga kan sama-sama sendiri terus iya sih emang maksudnya ya walaupun Eca sama dia pernah deket sama seseorang kan emang sama-sama apa ya nggak pernah jadi gitu tuh teh ya udahlah kayak gitu terus kan dia mikir bukan mikir sih mikir gini pulangnya kapan dua tahun lagi aja tuh mau cuti ntar kalau misalnya cita-cita aja tuh pulang maksudnya cuti tuh pengen nikah kayak gitu tapi itu cita-cita doang kalau misalnya emang mepet ya udah nunggu pulang katanya kan gitu nah terus kata dia terus dia tuh pengennya kalau misalnya 2 tahun kemudian nikah jadi gitu maksudnya kalau ada waktu gitu tuh teh pengennya dia ini langsung tapi sih itu tuh nggak boleh balik lagi sih kan rese jadi tuh nggak mau lah ini loh maksudnya ini diselesaikan di sini buat rumah udah selesai nah baru nikah Eja juga kayak gitu udah mikir kayak gitu emang Eja nggak mau gini Eja nggak mau ini teh walaupun Eja kan udah pernah bilang juga sama itu yang sebelumnya masalah Eja dilamar gitu terus dia malah banyak kayak gitu tuh banyak omongan ini itu Eja tuh nggak pengen walaupun dia dilamar ada yang ngajak seriusan bukan berarti Eja saat itu juga bakal mau langsung pulang gitu kan terus ya udah berarti kalau misalnya nggak jadi dia kan tahun ini mau kuliah juga masih kuliah sambil kerja kata itu kalau misalnya iya emang bisa terus saya juga udah dapat kerjaan tetap ya insya Allah gitu katanya saya kalau nggak ya udahlah ini dulu memang nggak usah pergi luar negeri loh untuk apa makanya sebelum kamu pulang ke rumah udah ada rumahmu jadi itu kamu nggak usah mikir ke luar negeri ya itu aja juga udah nggak mau kan ya soalnya juga emang kata ayah tuh gini jangan dikumpul jangan kumpul sama mereka bukan yang enggak gue sih maksudnya mending di rumah sendiri jelek apapun gitu tuh makanya cuman pengen ya udahlah bikin rumah dulu aja juga enggak mau gegabah saya itu kan bukan orang yang
hanya karena di udah dilamar terus Ece pengen langsung ayo gitu tuh. Ece nggak mau, Ece pengen santai. Maksudnya soalnya kalau kamu udah jadi dia kan kamu harus ikut dia. Maksudnya ngikut ikut aturan dia bukan ketat sama kamu. Ya udah sekarang mah dijalanin aja dulu kata dia. Dia juga gak buru-buru kan deh. Dia udah punya rumah? Udah. Mau. Belum. Makanya kan daripada kalau misalnya dia, maksudnya dia gak ada ya udah, yang penting Eca ada gitu tuh. Dia gini, Eca pengennya sama-sama, Eca tuh gak mau apa sih yang, apalagi dia kan dia tahu masa lalu Eca, Eca juga bilang Eca tuh nggak mau kayak orang tua Eca kayak gitu kan. Ya, dia tahu masalahnya kan. Jadi dia mau nerima ya udah. Saya cuma mau bilang ke orang tua sih. Dede kan lagi sakit. Kan mama lagi ngurus Dede, ayah juga lagi sibuk. Jadi aku ya intinya kamu jangan terpantang gitu maksudnya. Maksudnya nanggung kalau nggak bertemu dulu. Jangan buat rumah di kampung suami. Enggak ada apa-apa nih, bentar kamu. Tapi aja gini, kok marah semua ya? Cetep, waktu dulu kan dulu kita pacaran tuh marah tanggal 28. Lah ini marah tanggal 24. Kenapa marah banyak itu? Gitu. Kamu masih ingat ya? Waktu. Dia ya? Apa dia ingetin? Daripada baper-baperan sama orang lain juga kayak gitu kan. Eca lagi cari yang pas di cewek mana gitu ya. Ya cowok juga harus gitu, jangan pacaran langsung gak mau nikah gitu kan. Nah iya dia tuh kayak dia ngajak ke serius kayak gitu. Terus kan tadinya kita mau komitmen gitu aja kan teh, masih biasa aja, tapi kan Eca gimana mikirnya, komitmen doang bisa, cuma kan ya gak enak juga. Akhirnya apa coba? Eca yang ngajak baikan, udah lah balik kena dia kayaknya. Gak apa-apa, sama teman masih sendiri itu mah sama-sama. Nah iya mah, ibunya juga nerimain Eca kan, kakaknya juga. Yang penting kamu sekarang fokusnya apa gitu, di kamu jalannya gitu ya. Terus akhirnya juga lebih tenang deh maksudnya. Walaupun jodoh juga nggak ada yang tahu kan, jadi ya, kan yang penting kita udah sama-sama usaha gitu. Ya, terus Eca juga jadi lebih tenang ya maksudnya. Eca kan Eca jadi mikir udah ada yang punya, Eca jadi bisa fokus sama satu kayak gitu tuh. Ya. Yang penting Eca ini dulu apa gitu. Fokusin sama apa itu, sama planningnya. Gitu. Kamu kan ngomong sama dia, aku nggak mau ngomong belum bertua. Kalau aku udah sih jadi pelan-pelan malah nggak punya rumah buat pulang. Dari cari rumah kamu yang nanggung. Kamu kalau misalnya rumah, yang penting mau. Dan kan kapan-kapan juga bisa ke rumah mertua, bisa ke rumah orang tua sendiri gitu kan deh. Ya kemana aja itu malah enak. Aku tuh pernah menikah ke rumah mertua tuh sakit deh. Yakin sakit. Jangan sekali-kali orang. Ampun. Makan nanti kan dia? Apa? Kenapa mping-mping? Gak apa-apa lah. Cuma dokumen dari ya. Lumayan sih, tapi bumbunya ternyata banyak minyaknya loh. Enggak gitu. Makan. Kamu yang kepengen dong. Kalau yang separuhnya pengen kita hitung. Ya.
yang selama buket gitu deh. Terus pakai ini suwa aja ini. Kalau kurang tuh masih ada itunya. Apa? Santan. Ada aku santan. Ada tumbuh terus ada. Tambah ini, maksudnya enak lah. Mau? Kenyang asli. Aku juga kenyang. Nyeri-nyeri kuahnya. Enak kuahnya. Aku nggak suka buncis, mau nggak perlu tahu kalau nggak suka buncis. Padahal enak buncisnya. Buncis enak pasti. Eca suka cuma nggak terlalu suka dan aja dijarangin gitu. Teh Eca juga kalau misalnya beli buncis kan suka jadi ituin buat dia sih, bukan buat Eca sendiri. Udah banyak banget itunya. Enggak apa-apa. Sehat. Kamu lulus setiap hari. Aku tunggu. Ini yang terlalu akeh. Ini cuma rese ya. Ini untung kuah ininya enggak itu ya? Ini dibuang kan? Apa nih dibuang? Kuah ininya? Ya dibuang. Bungkusannya kan? Ya iya dong kalau misalnya disatuin. Walaupun ini cuma daging kan tetap aja ke warnanya ya, ini aku merebus 3 jam kan empuk kalau itu kan keras, ini kan sapi yang dipotong kan sapi tua agak dingin dong. Terus dia, anak acara ke rumahmu kapan? Kalau sekarang kan dia kerja baru. Ini baru-baru masuk lagi tuh, kan pindah kerja. Eca sih mau pengennya gini, Eca pengennya dia apa? Pengennya Eca kasih tau ke orang tua Eca dulu, kalau udah Eca kasih tau dia. Ayolah. Kayak gitu. Yang penting dia izin aja dulu nih ya, ya orang gak usah gimana-gimana, dianya aja yang minta izin. Ya, gak usah bawa orang tua. Ada yang jalan nih. Lumayan sih, cuma ibu di sini kan gak kayak ibu di Indo. Jadi rasanya ya malah melintang. Kevin. Tapi segini juga kan ya lumayan ada bumbu. Ayo. Bumbu jadi gitu. Iya. Coba kan di Indo. Sip, mantap. Aku nunggu temanmu di sini. Siapa? Ya, temanmu siapa yang maksudnya? Oh. Mbak jalan-jalan sopo ini. Ini udah pengen sedih karet tuh di internet. Kita ngelam udah ya sekalian aja renang enak besok malam juga gak apa-apa kenapa aja. Oh ya kenapa gak kembali yang ini? Kamu dingin aku ini. Kan katanya enggak ini, katanya enggak bisa tidur. Siapa beli kamu enggak bisa tidur? Waktu itu minum ini enggak bisa tidur. Kan ini lah. Oh. Kan itu. Tapi siapa ya yang beli ini? Kan itu. Ini kok enak. Gimana ya? Kalau setelah makan tuh enggak anyer gitu rasanya. Mau ah? Ini. Terus dibuka kok. Asep. Ya enggak apa-apa maksudnya. Ini belakangan ngelarutin itunya minyak. Kalau kamu gak minum air panas ngelarut. Minyak sama air panas ngelarut. Kakak emang tak angin sebelum tak kasih bumbu sama tak kasih garam tau. Satu mangkok gede habis itu. Katanya dia enggak boleh makan apa. Makan daging itu lampret dimakan juga dia masih hidup. Habis ya besar tuh mangkok deh mau ngasih mau yang penting mau malah enak sama sama kok juga ada masa anda mau kayak ini kok bener-bener koplak iya ngomong dari dulu kalau udah makan sapi katanya gak pedes padahal sering tak masakin
dimakan sehat walau dong. Seharusnya nggak boleh cuma babinya, aneh. Katanya apa loh? Hewan yang untuk apa sih? Hewan yang untuk bukan sembahan dia itu. Itu hewan yang bekerja gitu nggak boleh dimakan. Kan dia aneh. Dia lihat dia bekerjanya. Dia kan seperti makan di sawah kan. Padahal sekarang kan nggak usah makan di sawah pakai itu yang pakai mesin. Ayo. Itu kan di orang kuno orangnya. Aku jenuh-jenuh aku pengen keluar kemana gitu. Emang dia mah enggak aturan kan? Asal dia bete, asal pengen keluar udah. Ayo, keluar ya. Iya. Hujan-hujan sama kayak ngapain dia. Ya. Jangan sekarang. Iya. Kamu cuma pengen tidur ntar. Ya kan kamu kurang tidur. Semalam aku juga kurang tidur. Semalam juga karena Ahmad sih. Masa ngajak ngobrol gak keluar kelas sampai jam 11-an? Aja tuh bilang aja tuh udah ya pengen tidur. Dia cuma ngajak ngobrol terus-terusan kan ngeselin kata dia apa coba ya kan kamu merayain deh sampai nggak ibu itu merayain ya apa gitu kak nggak ya, padahal dia kan berangkat kar pagi kan merayain das ya kan tidur satu aku potongin cincin deh sambil berbunyi harus ini bagus ya sih cincin dua gitu kapelan kan aku ambil posisinya yang bagus dikasih bunga biasa aku kan suka pencitraan wes sih gue bawa bungkus sih bungkus kan di wortelnya ntar misalnya masih ada tadi ya di sini aja ya dikasih bunga-bunga ya bunga-bunga itu satu ya bagus terus tatai apa apa punya itu yang warna hitam apa sekaca itu loh untuk tataan ini bagus ya bukain itu nih putih-putih lah ada lagi ada yang jual kah kapan ini jualan iya ya. Di mana? Tamsoe mana? Yang kita biasa Tamsoe lama betul itu kok. Iya, kamu makan beli murah 199 ding. Sana kapelan banyak beli.
tiap hari jualan atau emang baru dia? Jualan tiap hari buka lah. Kapan keluar? Ntar malam juga bisa. Kapan mau keluar? Kapan mau? Ya Allah, ini kan cuma masuk. Ada, kan beli tiga, yang satu nomor 7. Kamu, ini kan aku pas loh. Masa kamu gak muat? Enggak, Teh. Gak masa, jarimu lebih runcing dari jariku. Ini nomor 6, ini nomor 8. Itu aku nomor 7. Kan 6, 7, 8 gak ambil. Nah, kalau 7 itu kan masih pas. Nusok kamu kok gendutan gini nih. Ya Allah. Aduh. Ini kekecilan buat Eca. Wuh. Oh iya, rentang. Kayak orang ambil. Gimana posisinya yang bagus? Ini kan yang hitam terus dikasih kembang gitu deh. Ambil ini kembangnya. Dua kembang apa gitu? Berapa kembang? Coba dua dulu. Kembangnya kan ada yang pink, ada yang merah. Eh kok dipotong? Wah bodo amat. Rusuh dia. Kan begini ntar potongnya udah masak. Kelapa sepanjang itu diambil sini. Ntar aja yang nata. Dua apa satu? Satu aja dulu. Uya padahal dia bawa gunting. Udah, kok macam gak ngomong. Ntar malam aja gak keluar, beli. Ada yang nomor 7 lebih bagus yang seharusnya. Karena apa sih? Cowokan mulut. Apa? Macam-macam jelepan. Biasanya kan kalau buat yang burung-burung gitu deh. Pengen ngambil daunnya sih sebenarnya. Ambilin daunnya gitu ya. Daunnya dong. Ini penting ya Mbak Kaki. Ambil. Berapa daunnya? Satu aja. Ambil ini satu ya. Kamu mau gak putih-putih ini? Kan bagus. Gak usah, keramaian. Masa enggak juga kali. Gak usah. Kendel. Ini orang. Ini hati-hati loh. Ini bunga ini ntar nempel cik ini kuningnya awet loh. Kenapa baru bilang? Gara-gara Ipan Nurhayati nih. Ada aja. Kan biasanya kalau orang tuh kan bagus-bagus ya. Kalau buat seperti ini. Aku nyangkut lagi. Jangan-jangan masih aja terlalu. Ininya kelihatan, Cak. Coba lihat mejanya. Kalau misalnya ada karton mah tutupin karton putih-putih kayak gitu ya. Kita coba. Udah enggak usah. Karton apa? Ini enggak ada, enggak bakal ada. Maksudnya kardus terus dilapisin itu kan di sini enggak ada, udah enggak usah. Itu karton. Seadanya aja. Karton apa? Itu aja nanti tanggalannya. Karton. Ini tanggalan itu kan gede. Tutupin. Hei. Lihat ini. Rasah. Tuh, ada. Kan aku pengen tulisannya kelihatan. Ya iya, makanya ntar dulu aja kan sambil nyari ini. Angle. Nah itu. Duh. Repot banget dah. Mana gak boleh disentuh lagi tanya. Boleh.
sentuh aja, kalau ntar bisa cuci nggak masalah. Ambil apa kapas? Nyeri. Ini lagi tarik nafas. Biasa kapas-kapasan. Ya, biar itunya kelihatan. Tulisannya. Padahal baru 25 loh. Saya tak ngambil. Waduh, nggak kuat masih. Terus matiin aja. Gimana? Ininya matiin aja.